Oke guys, selamat malam. Kali ini gue mau nge-vlog santuy aja sambil ngetes penasaran sebenarnya. Ini kan Chris ke sebelahku dulu Chris. Ini kan Chris habis beli motor baru. Ini aku mau iseng lah, mau ngetes Bisonku ini kan CC-nya katanya Bison itu kan motor lemot ya katanya ya buat torsi-torsian doang. Aku mau ngetes sama motor Matic yang katanya kenceng. Di review-review orang-orang kan Vario 160 kenceng katanya bisa ngalahin Aerox sama X-Max. Ini aku mau ngetes ini Matic terkencang katanya. Bobot aku 60 kilo, bobotnya Krisna sekitar 90. CC-nya tapi 160. Oke, enggak ada jalan tambalan Kris ya. Kita ngetes. Kita tes, kita putar balik dulu di depan sana. Oh ya, ini BTW aku enggak pakai sarung tangan karena ketinggalan di rumah. Karena aku tadi pulang kerja langsung gas sama Krisna ini. Oh ya, buat kalian yang tanya-tanya, "Bang, kenapa kok uploadnya lama?" Karena aku belum gajian ya. Asal gak kalian ada uang. Iya, asal kalian tahu ngevlog itu butuh uang, guys. Butuh bensin, butuh buat jajan, butuh buat ini. Ini itu kalau ada di jalan ada ban bocor atau apa. Jadi butuh uang, aku harus mempersiapkan itu semua dengan baiklah. Jadi prepare-nya itu udah bagus gitu. Udah lumayan sepi nih, Chris. Kamu kayaknya agak depanan, Chris. Kamu enggak depan biar kelihatan nanti kalau ngepur. Agak depan dikit. Hop. Stop. Ayo. Sekarang? Kamu yang ngitung. Oh, kamu aja. 1 2 3. Anjir. Gaspol, Chris. Ternyata masih bisa nyelip ternyata ya. Mantap. Itu tadi dapat berapa Chris top speed? Kenapa? Top speednya dapat berapa tadi? 90. Wes. Aku nyelip tadi di sekitar 80-an. Kita putar dari sini aja Chris. Kita bakal coba lagi. Siapa tahu tadi startnya kurang itu kan ya? Kurang apa namanya? Kurang prima jadi kalah. Kita coba lagi nih sekarang. Gimana power motornya, beda jauh nggak sama yang motor sebelumnya? Iya, tapi ya tetap aja kalah. Kayaknya kalau motor jenismu ini buat itu ya, agak lebih kenceng. Tapi itu tadi udah lumayan ninggal berapa ya? Tadi aku udah gear 3 tapi aku belum bisa nyusul. Lumayan kenceng itu 14 horsepower, ini 13, tapi tertoleransi sama bobot. Jadi aku rasa ini tesnya cukup imbang karena bobotmu juga bobotmu pas ditaruh di motor yang powernya agak gede. Mungkin kalau jokinya lebih kurus mungkin aku bisa ketinggalan agak lama mungkin, tapi endingnya masih bisa nyelip kayaknya. Mantap lah. Ya, ini mengobati rasa penasaran aku ya, karena aku bingung gitu. Emang iya motor aku itu lemot gitu. Apa bisa ya nyelip Vario 160 ataupun Aerox atau NMAX? Kalau NMAX udah pernah ya kita ya? Oh, belum. Udah pernah NMAX putihmu itu yang dites di Pagas? Oh iya. Masih menang punya aku, tapi startnya dia menang agak mungkin sekitar 30 meter menangnya dia. Oh, masih ada motor. Waduh, main Chris buat hobi lain. Udah depan hotel itu aja Chris. Udah stop situ aja. Bentar. Rame belakang. Oh enggak sih? Enggak terlalu. Mau start sejajar atau kamu agak jauhan lagi? Agak jauhan aja kalah. Iya. Biar bis ini lewat dulu ya. Oh iya.
Udah lumayan. Ayo, kamu agak depanan lagi kayak gitu. Sini? Oke, situ aja. Satu, dua, tiga. Aduh, slip. Slip. Koplingku slip tadi, anjir. Kami tinggal. Yusul. Wah, berhenti anjir. Wah. Finishnya tuh di ini loh, di belok-belokan ini loh. Anjir lah. Lagi? Coba lagi enggak? Anjir, mau lagi. Lagi lah. Tadi kayak kurang pas gitu. Kamu tadi udah hampir kalah loh aku tadi udah. Finishnya di belok-belokan itu loh. Harusnya ada yang ngevideoin itu ya. Ada yang ngevideoin garis finish ya. Jadi kelihatan siapa yang itu. Cuma 2 orang apa? Iya, kalau 3 kan enak itu, satu yang ngevideoin. Seharusnya cewek-cewek itu harusnya. Tapi aku gak bawa stiker, Chris. Itu anak Vario, Chris. Iya juga. Iya, tapi Vario 150 tapi. Bos, ada yang test speed juga. Eh, kita putar di depan sini aja kali ya. Oh, boleh. Jangan sampai yang di sana gitu. Tapi agak sempit ini. Waduh, ada CBR. Aku enggak berani kalau sama CBR. Enggak ada lawan kalau CBR mah. Nah, ini kita putar dari sini aja biar lebih deket gitu. Ah, depan hotel di situ kamu, Chris. Hop, stop. Kiri? Kanan. Sana berarti ya? Ya, tapi nanti aja kalau udah kenceng. Takutnya kalau dari situ, itu kayak gitu ada yang nyabrang gitu, pakai mobil atau motor. Kalau aku kan masih bisa menghandle gitu. Satu, dua, satu. Ayo satu, dua, tiga. Anjir, ketinggalan. Wah! Atasnya mantep ini motor gue emang. Anjay. Memecahkan mitos ya, 14 horsepower. Tapi nggak tahu ntar kita coba kalau temanku ada yang pakai Vario 160. Harus itu ganti joki. Harus ganti joki. Ini kemana ini sekarang? Kita putar. Nanti aku bakal bikin sama temen aku yang joki yang bobotnya lebih ringan ya, biar kita tahu. Oh, ayo Chris, udah di. Oke. Biar kita tahu perbedaannya seberapa ya. Kenapa nggak tukeran joki? Karena Krisna nggak bisa motor kopling ya. Iya. Bukan nggak bisa sebenarnya, cuman belum menguasai. Jadi kalau ada yang nanya, wah ini jokinya kurang hebat ini, jadi kalah. Nah ntar kalau udah ada temen aku yang bobotnya udah pas sama motornya, ntar tukeran joki ntar, biar adil. Kalau untuk sementara ini dengan bobotnya Krisna 90, aku 60, dengan bobot motorku yang 130. Powernya cuma 13 horsepower, sedangkan itu 14,8, hampir 15 kalau nggak salah lo ya. Koreksi kalau aku salah ya. Itu masih menang motorku tapi di putaran atas dengan start yang dia agak jauhan. Sebenarnya nggak adil sih kalau startnya agak jauhan. Sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalian follow Instagram aku di @tegarsektor dan Krisna. Krisna Safe Gaming atau Krisna Safe? Oh, IG ya? Iya. Krisna Safe. Ntar aku tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa follow ya. Buat tes yang selanjutnya aku bakal tes sama KLX 160. KLX 150. KLX 150.
punya temen aku udah gantiin lampu racing tapi masih coming soon. Happy good day and stay awesome. Bye bye.